kita coba buka nih durian lokal Wonosobo yang rasanya manis-manis pahit. Apakah dalamnya bagus isinya? Duriannya kecil tapi rasanya gede. Nih durian Wonosobo. Udah empuk nih. Durian tuh kalau ditepuk gini bunyinya empuk, itu berarti udah matang. Tapi kalau ting 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 itu masih mentah karena keras kan durinya, kulitnya itu keras. Ini karena nggak dirawat, nggak disemprot bunganya, ya kadang-kadang ada yang busuk dalamnya, ada yang kena ulat itu kan. Jadi mudah-mudahan ini masih ada yang bagus. Wow, mantap. Duriannya ini tidak kuning dalamnya, dalamnya putih tapi rasanya yang wow banget. Ini bisa dilihat tuh, jos, mantap bro, mantap. Sendiri, Pak. Mantap ya. Sip, sip, oke. Nah. Mari kita coba. Joss. Ini tidak tipis, juga tidak tebal banget. Rasanya itu manis-manis, manis cetar ya, tapi ada pahit-pahitnya dikit gitu. Durian Wonosobo mancen. Memang oye pokoknya. Ini durian Wonosobo. Pokoknya makan durian ini mermelek temenan. Merlemelek itu bahasa Indonesianya apa ya? Terpejam-pejam. Saking nikmatnya.
Ini warnanya putih nih ya, putih tidak kuning, tapi rasanya mantap mantap maknyus. Ini kalau sudah matang banget, ini rasanya pahit, lebih banyak pahitnya daripada manisnya. Tapi karena ini matangnya ini sudah cukup matang, tidak matang banget, jadi manisnya itu masih cetar. Ya, makan dua biji aja udah. Udah apa ya, marem, bahasanya marem.